Saya Tasya. Saya Dinda Kanya Dewi dari Red Supersonic. Red tuh sebenarnya radikal. Radikal karena kita tuh di gimana caranya biar bisa ini, bisa itu, bisa itu. Jadi benar kayak diulik aja gitu. Makanya radikal. Agak kekeh bisa gitu. Maksa gitu. Halo, nama saya Rama. Udah kan gitu aja. Nama saya Sanja. Awalnya sih emang kita sepakat udah rame-rame udah ngasih referensi bareng-bareng gitu kan, kita udah punya satu grup pada suka apa, pada ngirim terus sukanya ini warnanya gini, jadi gue sebisa mungkin merefleksikan warna-warna itu di logonya sih. Dan emang inspirasinya lebih ke roller disco dan lebih kayak retro gitu, terus neon-neon, elaborate semua ya, selera anak-anak gitu ya. Iya gitu, jadi terus namanya juga Red Supersonic, jadi kayaknya pas, cepat dan ada apa garis-garis movement-nya gitu deh, dinamika-dinamika progresif. Tadinya main sendirian dulu bareng sama suami gue, ada Jeff. Tadinya dia main skateboard, begitu ketemu sama beberapa orang juga yang main sepatu roda, kayak Ika. Terus begitu ada Dani juga tuh ketemu, akhirnya main bareng. Terus begitu lama-lama kok kayaknya lebih seru ramean gitu kan. Akhirnya ngajak teman-teman sepermainan, mau belajar sepatu roda nggak. Terus cuman kan belum ada sepatunya kan dulu kan, gue juga masih custom, belum pakai yang paketan gini. Akhirnya gue nyari ke Bandung, ada atlet sepatu roda namanya Om Gece, dia ajarin kita ke Jakarta, ya di Jakarta gitu. Jadi gue manggil seminggu sekali, manggil dia ke Jakarta untuk ngajarin kita. Sama kebetulan dia punya koleksi sepatu roda zaman dulu gitu di rumahnya, jadinya ya udah sekalian dia bawa sepatu roda zaman dulu dia ke Jakarta, sekalian kita nyewa ke dia juga gitu, bagi semua sekali. Akhirnya sampai sekarang cuma 5 kali pertemuan sih, tapi sama Mnice basic doang, lalu kita lepas, akhirnya belajar sendiri. Akhirnya kadang kalau misalnya mau belajar sama kita ya, kita bantuin. Kalau dari gue sih, gabung dari Red, saya pertama ikut basic kelasnya dari Marin Tasya. Terus 3 kali ikut basic class, kayak oh kayak suka nih, mau beli sepatunya dan lain sebagainya. Terus dari Kak Marinanya ngajak coba aja mau main bareng sama Rat. Jadi kalau misalnya mau belajar trik atau dan lain-lain tuh gak harus ikut basic classnya gitu. Jadi main bareng aja gitu. Yaudah sampai sekarang main bareng deh. Ya sama sih, sebenernya sama. Jadi awalnya beli sepatu di Skate Lover Shop, terus abis itu ikut basic class kan. Dari ikut basic class ternyata kayak, oh kayak sport ini atau permainan ini seru juga ya gitu. Terus udahlah jadi main terus. Terus kayak Kak Tasya juga bilang kan, kayak udah main bareng aja gitu. Nah sampai sekarang sih masih main bareng, dan kayak karena orang-orangnya juga seru sama baik-baik, jadi kayak ya udah kita sampai sekarang sama bareng. Gitu. Okay. Kalau aku kayak agak beda sih. Jadi aku awalnya aku beneran beli sepatu di Skate Lover Shop. Setelah itu aku gak kenal siapa-siapa, aku main di GBK, main jalan-jalan sendiri sama temenku gak main, bahkan cuma lari. Terus tiba-tiba ada yang nyamperin, hai sepatunya sama nih kita gitu. Terus akhirnya ayo main bareng ya, ngomong gitu. Akhirnya next weeknya kita main bareng, gak lama main bareng, terus udah main, tiba-tiba sudah bergabung. Iya gitu sih, jadi awalnya emang dari kita main sepatu roda bareng-bareng aja sih. Sebenernya itu sih, karena punya interest yang sama sih kayaknya, jadi kayak ngekliknya karena kita punya interest yang sama, dan kayak diferensiasi umur juga tidak menjadi masalah di sini. Dulu pernah pas SD main ini, tapi kayak cuma bentar gitu kan, setahun dua tahun, terus udah nggak kenal lagi, baru sekarang lagi. Kalau gue pas TK tuh yang ini loh, yang besi, terus sepatunya ditaruh di besi terus diikat, tapi itu nggak serius-serius banget ya TK ya kan. Kalau SD main yang landscape. Terus remajaan dikit main skateboard, tapi bego karena nggak bisa ya udah deh main sepatu roda kayaknya lebih ini. Kalau gue memang main sepatu roda dari kecil, sepatu roda terus rollerblade, terus aktif lah lumayan ikut klub apa segala macam gitu-gitu.
sampai ya baru sekarang, kalau gue baru banget nih, baru banget mulai main lagi. Karena memang waktu mulai lagi ternyata seneng banget, senengnya kayak dulu, kayak waktu kecil main gitu. Jadi sesuatu yang kayaknya di luar rutinitas, di luar kerjaan, kita bisa ketemu teman-teman, bisa sekalian olahraga, itu seneng banget sih. Nah, kalau gue sih sepatu roda tuh kayak mitos gitu ya, kayak yang kuat segini gitu kan. Biasanya kita, oh gue ngalamin sih, ngerasain main rollerblade gitu, cuma nggak sampai kayak Rama gitu yang sampai ikut klub gitu, tuh nggak sih. Cuma kayak ngelihat sepatu roda tuh, hah ini ada, sekarang ada dan gue bisa beli. Dulu kan kayaknya harus nyari-nyari di mana ya, gue nyari di mana, ini udah nggak ada dari tahun 70-an atau apa, udah nggak ada. Terus tiba-tiba sekarang booming lagi dan banyak brand-brand yang memang brand-brand skateboard juga, ini gelap ya kayaknya. Dia buat brand baru untuk sepatu roda gitu. Terus lucu-lucu. Oh, warnanya gila banget tuh, jadi kayak, wah ini dia nih kayak kayak unicorn gitu. Wow, gitu. Ini kayak hobi lama tapi baru. Gue mau nih, gue cari nih. Terus ya udah ternyata emang belum telat, belum terlalu tua. Dan ya dream come true aja ya. Dengan gue konsumsi nonton-nonton film yang berhubungan dengan sepatu roda juga gitu. Nah udah secara lucu lah gitu, culture-nya gitu. Gue sih baru aja pindah tahun ini kan ke Jakarta, tadinya dari Bandung. Pas di sini tuh kayak ngerasa, aduh butuh permainan yang bisa, olahraga yang bisa main sendiri sama bisa barengan sih. Akhirnya nemu ini, nyari-nyari, udah dapet, terus enak juga, anak-anaknya asik-asik. Nah kalau gue sendiri, sejujurnya dulu tuh gue pertama kali liatnya ini gara-gara lihat si Avindi ngepost gitu kan, main sepatu roda, ih kok seru gitu kan. Terus gue tanya, gue message lah, gue DM di Instagram, terus ya udah akhirnya boleh ikutan. Terus kita belajar bareng tuh sama Om Dece dulu, yaudah jadi gue lumayan dari awal yang pas itu sih yang diajarin sama Om Dece itu. Terus akhirnya kelasnya udah selesai, terus kayak kita masih pengen main gitu kan, yaudah akhirnya anak-anak pun kumpulin beli masing-masing gitu, terus ya udah main sampai sekarang. Soalnya seru sih, butuh olahraga juga. Adrenalinnya dapet juga sih. Gue tuh gak suka olahraga sih. Yeah. Tapi kalau sepatu roda tuh beda, sepatu roda, skateboard. Itu kayak sambil main aja ada yang dimainin. Iya, yeah, jadi gak ngerasa olahraga, gak ngerasa beban. Terus kayak banyak yang main juga, terus kita selalu have fun gitu sih. Gak pernah ke tempat kayak harus gimana gitu. Belajar bareng-barengnya juga sih. Dulu sempet main sih, jalannya main lipstick, tapi waktu masih kecil banget. Jadi gue cuma dong loh. Generasi paling kecil ya. Lawan. Begitu cuma inget suasananya doang juga gitu kan. Terus begitu akhirnya tahun 94 itu sebenernya ada inline, tapi cuma setahun doang. Terus begitu kayak kangen kan, nyari susah banget. Gue sampai nyari keluar, nyari second, tapi tetep aja kan mesti shippingnya mahal segala macem. Terus begitu akhirnya ya kebetulan gue bisa custom tuh di Bandung gitu kan. Akhirnya tahun 2018 ya, ngeliat temen gue di Bandung ada yang udah makin duluan tuh custom, akhirnya gue cobain custom juga. Akhirnya ya udah, akhirnya setahun deh dari sekarang. Yang gue suka dari sepatu roda tuh karena nggak serius gitu ya, nggak harus gimana, kita masih bisa masukin berbagai macam gaya gitu dengan sepatu roda, jadi nggak yang selalu harus sporty, bisa juga girly, bisa juga retro, bisa juga disco gitu. Jadi dan warna-warnanya juga menyenangkan, bisa diganti-ganti talinya, rodanya dan aksesorisnya gitu. Itu juga ya jadi lebih menyenangkan lah gitu, enggak sport fitness doang. Iya, ini olahraga yang mungkin bisa dibilang enggak olahraga banget. Jadi kita senang-senang kan. Yeah. Kita senang-senang. Kita mau feel good, look good. Jadi kayak semuanya tuh pas aja, enak gitu. Kalau misalnya pengen lucu-lucuan, penting untuk kita kayak feel good juga aja waktu kita ngelakuinnya gitu. Jadi ya seneng gitu. Kalau gue tuh dulu malah kalau misalnya pergi, aduh kerja apa ya hari ini lah. Sekarang tuh udah bodo amat gitu. Tapi kalau kita kan suka bikin event-event nih. Nah, di event-event itu kita emang harus mantap, kita harus emang sesuai dengan kostum. Tapi kalau gue ya gini aja. Kalau ada event-event tuh, kalau misalnya ada lalu disco, ada apa, bawa-bawa. Ya, Halloween, atau apa, kita bikin kostum lah. Kita dandan lah ya. Iya,
bisa dibilang. Kalau latihan-latihan doang sih, gue sih ya apa aja. Senyamannya yang, aja. Iya, ya. Kadang gue masih ya, yang dipakai aja dilihat gitu kan, yang apa yang dari mata gue. Wah ini aja deh, udah soalnya udah kayak. Nyaman aja. Soalnya gue udah hampir main tiap hari kan, sepatu roda. Jadi kayak udah, aduh bodo amat. Yang penting gue pakai kena pendek, ke house udah main gitu. Bagian nggak terlalu banyak foto-foto juga gitu. Orang nggak akan peduli juga gitu. Harga ya macam-macam sih, ada yang bekas, ada yang custom, ada yang brand new. Itu paling murah sih yang gue tahu sih 1.5 paling murah ya. 1.5 sampai. Tapi itu yang udah speknya udah lumayan gitu. Bisa dipakai lah. Standar buat dipakai. Dari harga 1.4 ya sampai 10 jutaan lah ada kali. Gimana maunya aja. Di sini 1.5 tuh yang kulitnya bukan kulit asli gitu. Yeah. Yang udah nekat, yang udah mahal tuh udah yang kulitnya sulit gitu. Si kulitnya juga udah ada kan, ada macam-macam kan, ada yang aluminium, ada yang dari magnesium, ada yang dari metal juga ada, tapi paling mahal tuh kan dari magnesium kan ya, karena dia ringan dan kuat gitu. Terus macam-macam sih. Bukan berarti karena ini dari tahun 70 atau 80 berarti kita harus, wah kita ya harus dadanya harus zaman dulu dong, harus 70-80, justru enggak gitu. Kalau gue tuh lebih suka spot bikin yang apa ya, kayak kemasan baru aja gitu, yang lebih modern. Jadi mix dari tahun 70-80 di mix sama kayak zaman milenial gitu, jadi ada sesuatu yang baru gitu. Jadi ya lebih pop, lebih modern gitu. Tapi itu jadi lebih vintage, tapi vintage-nya modern gitu, yeah. Lebih warna-warnanya juga warna-warna zaman sekarang sih. Biasanya kalau misalnya di drum gitu lebih senang ya lebih, mungkin lagunya lebih kayak ke punk atau DRB juga lebih. Tracknya lagu-lagu kayak punk lagu sih, jadi biar apa ya, lebih kayak andenannya lebih gitu. Lebih ini lagi gitu, lebih semangat gitu kan. Kalau misalnya roller disco dia lebih universal, dia lebih kayak bisa dengan hip hop atau tapi ke lebih ke 80s disco sih, tapi yang modern sekarang juga ada banyak ya. Banyak banget, bisa lo bisa dengerin yang indie juga, indie ada juga, lagu indie juga, terus pokoknya lebih kalau roller disco tuh tergantung si DJ-nya juga sih, dia mau main apa, kita sih anak-anak aja sih. Beda-beda nih, tergantung siapa yang bawa speaker. Kadang ada yang disco-disco 80s, kalau misalnya kita mau nari-nari, atau kayak lagu-lagu yang zaman sekarang juga ada. Even indie pop pun dimainin juga gitu, tergantung sih siapa yang nyetel lagunya. Cuma ya kita, ini kalau lagi di GBK lagi satu nusa satu bangsa gitu, poco-poco juga. Ayo! Kalau di X-Dempark juga kan biasanya lagu yang semangat-semangat, ya ngikut aja. Tipe ininya kali ya, lebih bermainnya kali ya. Apa nih, sepatunya atau tergantung ya, tergantung kalau misalkan ada roller derby, ada roller disco, disco, ada yang bisa, ada yang park, ada juga yang speed, speed juga ada. Speed. Kalau misalnya beda-bedanya tuh perbedaan antara tiap jenis genre itu, kalau misalnya si roller disco itu sepatunya dia lebih pakai heels, makanya sepatunya dia. Jadi dia kan kalau disco dia kan lebih gitu kan, lebih banyak dan kayak gitu-gitu. Dia lebih sering dipakai buat mundur, makanya dia pakai heels itu biar dia balance, nggak gampang jatuh ke belakang. Sama dia tuh bisa lebih cepat kalau pakai heels di belakang. Nah kalau untuk di run dia harus pakai yang sneakers bentuknya, jadi dia agak flat. Udah gitu rodanya harus yang keras sama lebih kecil. Jadi kenapa jadi dia harus mirip kayak skateboard kali ya? Kayak skateboard. Kenapa dia harus sneakers? Karena kalau sneakers itu dia lebih kalau bisa ngebalapan nih, sepatu roda yang heel sama yang sneakers itu dia lebih ngebut yang sneakers. Karena kenapa dia harus ngebut? Karena kalau main di rem dia kan harus kayak naik ke atas speednya gitu. Buat speednya. Jadi dia harus yang cepat, butuh kecepatan tinggi. Kalau untuk roller
Yeti juga lebih mirip sama main di run sih. Dia juga mesti yang sneaker sama, tapi rodanya mesti agak-agak apa ya, agak-agak flat gitu ya. Iya, rodanya keras juga. Keras. Flat dia agak lebar supaya napaknya lebih apa ya, napaknya lebih mencengkeram lah gitu, supaya kapan jatuh. Nah, kalau derby itu kan lebih bermain kayak grup-grup cewek gitu, dia lebih ke kayak body-body gitu. Main siapa yang ngeluarin dari blok itu, jadi emang harus butuh defense yang kakinya harus kuat. Sama lebih banyak crossover sih. Yeah. Makanya dia sepatunya mesti yang agak-agak lebar gitu. Yeah, biar tipikal lebar gitu. Inspirasi gue dari Moxie Team. Itu dari mana ya? Itu dari California. California sih. Dia kalau Moxie tuh dia lebih banyak main di run, tapi ada roller dance-nya juga. Terus lebih macam-macam. Genrenya macam-macam yeah. Juga ada yang park, ada yang disco juga, ada yang derby juga. Kalau misalnya di New Zealand ada itu namanya komunitasi ID Chicken Bowls. Itu semuanya pada main di bowls. Yang di park. Iya. Yeah. Park sama di bowls sih. Namanya Chicken Bowls. Jadi Chicken Bowls. Aku tuh awalnya benar-benar kayak nol banget pengetahuannya tentang sepatu roda. Nah, terus diajarin trik-triknya, terus habis itu ternyata orangnya juga seru-seru. Maksudnya enggak yang cuma main sepatu roda terus boring gitu. Enggak, jadi kayak menyenangkan sih gitu dari segi komunitasnya, orang-orangnya juga permainannya pun menyenangkan gitu. Karena roller skate tuh emang fun ya, kayak olahraga yang fun gitu, ditambah sama teman-teman yang baik-baik, yang fun gitu. Jadinya kayak klop aja gitu antara sepatu roda sama teman-temannya. Jadinya betah aja gitu ya main. Bahkan kayak nagih gitu, mau latihan begini harus latihan. Terus sebenarnya cruising sama disco tapi belum bisa sih. Ya itu yang gue goalnya sih lebih pengen kayak disco gitu, yang joget-joget gitu. Kalau yang untuk daily basis sih emang cruising banget, emang gue seneng banget speed, gue seneng banget ngebut, jadi emang panjang, jadi nggak banyak trik karena kayaknya udah ketuaan juga, agak takut kalau kalau belajar trik, jadinya jatuhnya udah kayak dulu gitu. Kayaknya udah sembuhnya lama jadi kayak kalau gue lebih speed sama pengennya nanti belajarnya mulai joget-joget. Kadang kayak kalau misalnya kita main di GBK-GBK aja, kadang coba belajar yang ini yuk, ada belajarnya juga, tapi kadang main-main yang udah dipelajarin gitu. Terus kadang ada satu hari, ke skatepark yuk gitu. Jadi emang ya tergantung mood aja sih. Sama biasanya kan kayak lihat yang lain, lagi belajar gitu, apa nih gimana dong ikut caranya? Jadi langsung ikutan, langsung sharing gitu. Kalau misalkan tertarik untuk main sepatu roda, bisa lihat Instagramnya Red Supersonic atau Skate Lover Shop untuk kalau misalkan mau coba rental dulu gitu. Nanti kalau misalkan mau beli sepatunya bisa hubungin di Instagram itu yang Skate Lover Shop, udah ada kontaknya. Nanti kita main bareng, see you. Bye, see you. Dulu tuh kita emang di GBK tuh nggak boleh main. Nggak boleh main sih. Nggak boleh main di sepatu roda, nggak boleh main di sini. Gak tau juga kenapa, jadi tiap kali gue main di situ selalu lagi main nih, tiba-tiba dihiungin sama semua satpam gitu, benar-benar dikeroyok gitu, yang dimarah-marahin. Ini ya gue nggak ngerusak gitu kan, gak cuma main-main doang, nggak ngerusak ngapa-ngapain, akhirnya ya gue lawan. Mungkin mereka nganggapnya tuh kayak ini kali ya, kayak anak-anak skate yang suka nge-slide, nge-grind, emang merusak publik lah. Gue paham sih, gue paham kenapa mungkin ini kan baru direnov kan si GBK ini gitu. Jadi emang ada beberapa properti yang nggak kuat. Kayak misalnya contohnya ini si kursi ini, dia tuh di bawahnya tuh kosong, ternyata nggak solid. Jadi banyak yang main di situ loncat-loncat orang-orang. Jadinya tuh pada hancur semua tuh kan, pada bolong-bolong, pada hancur. Jadi mungkin ketakutannya karena itu. Ya, harusnya si GBK harus punya skatepark sendiri sih. Ya, itu sih biar proper gitu buat GBK-nya. Jadi dulu sampai kalau main selalu langsung disamperin, langsung di marah-marahin. Udah kayak maling, bener-bener kayak maling gitu. Nemu siapa gitu. Nah, terus gitu akhirnya suatu hari karena gue sering ribut dulu sama mereka, akhirnya tiba-tiba ditelepon gitu sama si security-nya. Sekarang udah boleh main ya. Serius udah boleh ya, mas. Struggle itu untuk ya, karena kita, ya gitu deh. Terus udah gitu, kenapa kok boleh sih?
udah nggak usah banyak tanya dulu kan, potes-potes mulu. Udah kan udah boleh nih. Oh ya udah deh. Akhirnya boleh main di mana lagi sekarang.